Cepat mereda akibat diguyur hujan dalam 3 hari terakhir. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali terjadi. Akibatnya sekitar 4 hektar lahan dilalap api. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Jalan MT Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 4 hektar. Untuk menanggulangi kebakaran, sejumlah petugas Satgas Karhutla setempat menurunkan 5 unit mobil tangki, meski di sekitar lokasi banyak terdapat sumber air. Petugas kesulitan menjangkau titik api karena harus menerobos semak belukar yang lebat untuk bisa mendekati titik api. Untuk membantu kebakaran lahan yang lokasinya tidak jauh dari permukiman ini, helikopter bom air atau waterbombing dikerahkan ke lokasi. Jadi hari ini adalah tinggal 3 hari sebenarnya tanggap darurat selesai. 1 minggu di awal kita ada sempat diguyur hujan sehingga jumlah personil di posko tanggap darurat kita turunkan jumlahnya. Dan sampai dengan sekarang masih berlaku. Tetapi yang namanya bencana kita tidak bisa pastikan. Hingga saat ini Kabupaten Kota Waringin Timur masih berada pada status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Status ini akan berakhir 25 September mendatang. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.